Kasihan banget orang hutan ini, guys. Dia terpleset ke kolam saat mau ngambil makanan. Orang hutan itu nggak bisa berenang. Terlihat dia sangat ketakutan sekali. Dan tiba-tiba orang hutan itu pun tenggelam. Temennya mau nolongin tapi nggak bisa. Tapi untunglah ada orang baik yang langsung nyebur buat nolong. Orang itu langsung menyelam ke dalam air untuk mencari posisi orang hutan yang tenggelam itu. Dan akhirnya orang hutan itu pun ditemukan dan langsung ditarik menuju pelampung. Pria itu sangat kesusahan karena orang hutan itu sangat berat, guys. Tapi pria itu tetap berusaha dengan sekuat tenaganya agar bisa membawa orang hutan itu ke pinggir kolam. Dikit demi sedikit, pria itu berenang ke pinggir kolam. Dan akhirnya orang hutan itu bisa diselamatkan, guys. Wah, bantu lag buat orang baik ini ya, guys.